Okay, hello kawan-kawan. Hari ini ada satu customer hantar my treatment pokok suruh Jimmy untuk tukar pipe minyak dan biji getah ni lah. Dia cakap dah bocor minyak dekat belah sini. So, jom kita repair tengok. So, first kita buka keluar kapital dulu supaya senang lah nak keluarkan pipe minyak itu. Okay, so kita boleh nampak dia punya getah pipe sudah jadi keras lah dan dia longgar dekat belah sini dan dia punya minyak akan keluar dekat celah-celah sana lah. So kita akan tukar satu full set punya pipe minyak. Getah ni dia ada banyak size dan dia punya lubang ni kita kena ukur dulu lah. Kalau kita nak perbaik sendiri, kena ukur tengok dia punya lubang berapa dan cari getah yang sesuai lah. Jimmy sudah ukur dah, yang ni sesuai untuk tangki minyak ni. So kita pasang macam tu aja. Kalau nak senang masuk sikit, letak sapu sikit minyak hitam lah. Pipe hitam ni dia panjang sangat terkepak, so kita potong sikit bagi dia fit lah. Hey. Okay, lepas tukar pipe tu dia tak bocor dah dekat tangki minyak tu. Tapi rasa kapital dia macam ada overflow sikit lah. Blok pun jadi overflow, banyak minyak masuk dekat blok. So mungkin carburetor tak apa-apa elok dah. Carburetor servis lah, dia pun tak mau masih lagi overflow dan dia punya diaphragm dalam pun sudah keras lah. So kita suggest kepada customer untuk tukar carburetor baru. Ini sudah tukar carburetor baru dah. Okay, settle down untuk bersini. Terima kasih banyak-banyak.